Sumpah kenapa? Bye. Nah, bye bye. Ya ya ya, di sini bareng Warung Soba. Selain akal dan pikiran, manusia juga diberkati dengan rasa simpati dan empati terhadap sesama makhluk hidup, Sob. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harusnya saling menghargai satu sama lain dan menolong antar sesama. Seperti orang-orang yang akan kita bahas di video ini, Sob. Mereka melakukan sesuatu yang sangat luar biasa hingga membuat kita terharu. Kali ini, Aneh suguhin momen mengharukan yang bikin mata berkaca-kaca. Let's go! Delapan, naik Lamborghini. Bisa merasakan sensasi naik mobil Lamborghini tentu jadi impian banyak orang ya Sob, karena mobil sport yang satu ini selalu punya daya tarik tersendiri bagi para penggemarnya. Nah, seorang cowok pengidap cerebral palsy terlihat sangat bahagia saat diajak naik mobil Lamborghini oleh YouTuber. Kita lihat. Ada yang nangis, Sob. Bukan lo, abang yang nyetir. Sorry, coy. Yah, mungkin setelah mendengar kisah pilu dan melihat ekspresi bahagia cowok tersebut, YouTuber asal Rumania bernama Andi itu tidak dapat membendung air matanya, Sob. Tapi salutnya, meskipun punya kelainan dan seringkali dijauhin temen-temennya, cowok yang kerap disapa Micul Gigan atau yang berarti raksasa kecil, selalu positive thinking dan terlihat tetap ceria. Cuman ini orang seleranya agak beda juga, Sob. Ya, bukannya takut pas ngebut kan ya, malah seneng dia. Namun intinya sih memang itu tujuan Mas Bro Andi mengajaknya naik Lambo, Sob, yaitu menyenangkan hatinya. Karena orang-orang sepertinya ngebut pakai Lambo itu mungkin nggak didapatkan dari temen-temennya, Sob. Boro-boro diajak naik mobil mewah ya, yang ngajak main aja kadang nggak ada. Tetap semangat ya Mas Bro, semoga hidupmu selalu bahagia dan dilancarkan rezekinya, amin. 7. Jaket. Apa yang kalian rasain kalau misalkan tiba-tiba temen datang dan membantu kita di saat kita membutuhkannya, Sob? Ya, pasti bakal seneng banget ya, bukan kepalang senengnya. Hal itu juga yang dirasakan oleh gelandangan di video ini. Setelah mendapatkan hadiah berupa jaket ya, begini ekspresinya. Nah, kira-kira begini Sob, kalau kita bersedekah di orang yang tepat, walaupun mungkin sedekah kita nggak terlalu besar ya kan, tapi akan berdampak besar bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Bisa kita lihat sendiri kan, Bapak gelandangan itu tampak bahagia Sob pas nyoba jaket yang baru saja dia dapatkan. Dan beliau juga tak berhenti mengucap rasa syukur kepada Tuhan. Oke, semoga saja bapaknya ini cepat dapat kerjaan Sob, biar nggak nganggur lagi ya, biar nggak jadi gelandangan lagi. Dan buat abang yang ngasih jaketnya, semoga saja rezekinya semakin berlimpah. 6. Best friend. Pepatah mengatakan kalau satu sahabat lebih baik daripada 1000 teman, Sob. Karena yang namanya sahabat akan selalu ada di saat suka maupun duka. Seperti yang terekam dalam video ini, seorang pria asal Kolombia bernama Cesar Daja dengan telaten memberitahu setiap detail pertandingan sepak bola ke sahabatnya, Sob, yang buta dan juga tuli. Thank you.
Betul, ini baru namanya sahabat sejati, Sob. Di saat yang lain sibuk dengan euforia mereka sendiri kan, Mas Cesar justru sibuk dengan sahabatnya. Karena berusaha menggambarkan apa yang terjadi di lapangan lewat bahasa isyarat. Nah, oleh karena itulah, meskipun tidak bisa melihat dan juga mendengar, Sob, sahabatnya yang bernama Jose Richard Gallego bisa merasakan euforia menonton bola seperti orang pada umumnya. Dan hal ini sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun lamanya, Sob. Mantap. 5. Diantar sekolah. Seorang anak diantar dan disambut oleh puluhan anggota polisi saat kembali masuk bersekolah setelah hari libur, Sob. Hal itu karena ayah dari si anak yang merupakan seorang polisi telah gugur saat bertugas, Sob, tepat beberapa hari sebelum masuk sekolah. When it was time for Dakota to return to school this week, he had a special request. Police answered the call, turning out in force. Forming an honor guard for Dakota as he arrived, his father's shield around his neck. They made him an honorary member of his father's special response team. Oke, kita beri tepuk tangan dulu, Sob, buat para polisinya ya. Ya, demi menjaga mental dan sebagai bentuk penghormatan kepada rekan mereka yang telah gugur, pasukan polisi itu rela meluangkan waktu, Sob, untuk mengantarkan dan menyambut kedatangan anak rekan mereka di sekolahnya, Sob. Oke, sebenarnya hal ini emang permintaan khusus dari bocil bernama Dakota Pitts itu kepada ibunya, karena dia merasa gugup gitu kalau harus jalan sendirian pas pertama masuk sekolah, Sob. Gue juga gugup, Bam! Kalau... Ciwi-ciwi komen kakak Toso! Tuh, bentar lagi juga ada itu. Ya, soalnya di luar negeri itu mungkin udah umum, Sob, kalau misalkan baru pertama masuk sekolah itu diantar oleh ayahnya. Cuman sebenarnya Dakota itu hanya minta satu orang aja gitu, satu polisi aja yang nganter, Sob, tapi yang datang malah sepasukan, ya. Oke, semoga saja hal ini bisa membuat Dek Dakota jadi lebih semangat gitu belajarnya. Dan semoga saja cita-cita Dek Dakota jadi polisi bisa terwujud ya, agar bisa jadi pahlawan seperti ayahmu. 4. Anak berbakti. Ada yang tahu kisah Uwais Al-Qarni, Sob? Buat yang belum tahu atau mungkin lupa, Sob, Uwais Al-Qarni adalah orang yang hidup di zamannya Nabi Muhammad ya, yang disebut sebagai penghuni langit. Hal itu karena beliau sangat berbakti kepada ibunya dan pernah menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah, Sob, untuk naik haji. Nah, ternyata, Sob, kejadian serupa juga pernah terjadi saat momen Idul Fitri kemarin ya. Ini videonya. Kalau soal ibu emang gak pernah gagal bikin mewek ya. Salut banget ini, Sob, sama anaknya ya. Padahal hujan cukup deras itu. Tapi dia rela gendong ibunya ya. Ini jelas pemandangan yang luar biasa ya, Sob. Dan bikin hati kita, aduh, terenyuh, Sob. Di saat mungkin kita masih jauh sama orang tua, ngobrol juga jarang ya. Tapi orang lain udah sedekat itu sama ibunya. Ya, semoga saja kita juga bisa lebih berbakti kepada orang tua kita, Sob. Dan buat sobat-sobat yang orang tuanya udah nggak ada, ya udah meninggal, kita doakan semoga gitu bisa dilapangkan kuburnya dan diberikan tempat yang baik di sisinya. Amin. 3. Ulang tahun. Momen perayaan ulang tahun biasanya dirayain bareng keluarga atau teman-teman ya, Sob. Tapi sayang, seorang emak-emak justru merayakan momen ulang tahunnya sendirian ya, tanpa ada satupun orang yang ikut merayakan. Hingga kemudian, ini yang terjadi. Terima kasih orang-orang baik ya, udah mau membuat orang lain bahagia gitu, walaupun nggak kenal sama sekali, Sob. Sama-sama! Lu lagi yang jawab. Yo, imamen! Tapi ada benernya juga sih, Toso menghibur, Sob. Ya, mungkin karena iba, Sob, ngelihat ibu-ibu itu kan ngerayain ultahnya sendirian aja. Pegawai restoran dan juga beberapa pengunjung menghampiri meja si emak untuk ikut merayakan ultahnya, Sob. Hal itu tentu ya, si emak jadi menangis bahagia, Sob, karena akhirnya dia nggak sendirian lagi gitu. Nah, ini pelajaran juga buat kita ya, kalau kita itu harus peka, Sob, dengan situasi di sekitar kita, Sob. Jangan acuh tak acuh aja. Kalau emang ada orang butuh bantuan dan bisa kita bantu, ya segera bergerak, Sob. Jangan nunggu orang lain. Tapi
awas juga, lihat siapa dulu yang mau kita bantu sob ya, karena orang asing itu ya kan tahu sendiri sob. Dan ibu ini emang gak seberuntung ibu yang di nomor 4 tadi ya kan sob, digendong sama anaknya saat hujan gitu kan, ibu ini ulang tahun boro-boro anak ya kan. Oke, mungkin aja ibu ini emang gak punya keturunan sob atau pendamping hidup. 2. Jualan nasi. Sebagai kepala rumah tangga, tugas seorang ayah tentu mencari nafkah ya sob untuk keluarga. Bahkan mau badai ataupun panas terik matahari bakalan diterjang hanya demi keluarga. Nah, seorang kakek-kakek terlihat sedang termenung di pinggir jalan sob, karena jualannya itu belum laku sama sekali. Kira-kira gimana reaksi si kakek pas tahu jualannya itu diborong sob? Kita lihat bareng. Bayu, ya Allah, Mbak, bungkusin aku, Mbak, bungkus 20, ada enggak? Ada, Mbak, ada. Sama, simpan uangnya masih hilang. Inilah bukti perjuangan seorang ayah sob, pantang pulang sebelum dapat uang ya kan. Beliau akan rela panas-panasan ataupun harus dagang dari pagi sampai sore hanya demi keluarganya bisa makan dan memenuhi kebutuhan lainnya. Ya, ini tamparan buat kita yang masih banyak maunya ini sob, dan sering ngambek ya kalau keinginan kita itu nggak keturutan sama orang tua kita. Kita hanya bisa menuntut ya kan, tanpa tahu betapa beratnya beban yang dipikul orang tua untuk memikirkan keluarganya. Jadi mulai sekarang kalau mau beli sesuatu ya harus usaha sendiri sob, jangan selalu bergantung pada orang tua ya. Sisihin uang saku, tabung sampai cukup buat beli barang yang kita mau gitu kan. Dan buat kakek yang ada di video ini, semoga dilancarkan selalu rezekinya ya kek. 1. Surprise. Pada tahun 2021 lalu, seorang bocil pecinta sepeda motor dari Jerman sob mendapatkan kejutan setelah didiagnosa mengidap kanker ganas. Nah, oleh karena itu, bapak dari bocil ini berinisiatif meminta bantuan bikers ya untuk lewat di depan rumahnya sob, agar anaknya ini bisa lebih semangat gitu. Dan tahu berapa yang datang sob? Kita putar videonya. Waduh, solidaritas biker sih emang gak perlu diragukan sob, gak tanggung-tanggung ya, gak cuma satu atau dua motor aja gitu, tapi ada sekitar 15.000 motor. Waduh. Ya, berkat kekuatan media sosial dan berkat rasa simpati para bikers juga ya, salah satu keinginan bocil bernama Killian Says ini bisa terwujud sob, bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan ya. Namun sayang sob, menurut beberapa informasi terakhir, kesehatan Killian dilaporkan menurun gitu setelah mendapatkan surprise tersebut. Cuman gak tahu sob, gimana sih kondisi Killian yang terbaru gitu, apakah sudah membaik atau semakin memburuk. Oke, semoga saja dek Killian bisa sembuh ya, biar bisa menikmati hari seperti sedia kala. Pelajaran konten yang ini saya mau menekankan sob, bahwa sikap yang paling benar melihat kebaikan seperti di video-video tadi adalah menerapkan, mengamalkan, mengaplikasikan di diri kita sendiri ya. Jangan
cuma jadi orang yang cuma bisa nyari egg. Aduh, kasihan ya. Aduh, baik banget ya. Itu masih sia-sia, Sob. Yang benar itu, ketika kita kasihan, maka kita sendiri yang harus bergerak. Ngelihat orang baik bisa memberi, ya kita juga bisa menirunya, Sob, dengan coba memberi ke orang di lingkungan kita. Pada intinya, semua kebaikan itu tidak cukup hanya ditonton saja. Atau yang lebih parah, kitanya yang memanfaatkan kebaikan orang ya. Boro-boro mau niru jadi baik, malah kita yang pengen diberi. Itu tidak bagus. Yang bagus itu harus kita praktekkan di kehidupan kita sendiri ya. Karena insya Allah, setiap manusia yang berbuat baik akan selalu diberi jalan di setiap masalahnya ya. Dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin. Stop hanya menonton atau menanggapi, tapi coba kita praktekkan. Giliran yang viral-viral aja cepet meraktekin. Aduh, yang baik-baik juga dong dipraktekin, oke? Okay? Waduh, abang ini nyuruh ya? Bukan, Sob. Bukan nyuruh. Saya mengajak buat belajar bareng-bareng. Nah, gimana Sob? Itulah momen mengharukan yang bikin mata berkaca-kaca versi Warung Sobat. Agar kami lebih semangat, silakan share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih. Dadah, Watik!